biar aku yang menghadapi mereka. Berhati-hatilah, Nimas. Aku laki yang santang, berjuang untuk agama. Cobanya sekali lagi. Ikatan tali ini sangat begitu kuat. Hanya Nyai Barang dan Kujang Kembar yang bisa membukanya. Putraku, apa yang kau lakukan di sini, putraku? Penyakit ini benar-benar membuat tubuhku kesakitan. Astagfirullahaladzim. Nimas, syukurlah kau datang. Berani sekali kalian mengeroyok orang yang terluka. Hadapi aku, jika kalian berani. Citraloka, berani-beraninya kau datang untuk mengantar nyawamu. Raden, mendepilah. Biar aku yang menghadapi mereka. Berhati-hatilah, Nimas. Aku harus berpura-pura bersikap jahat di hadapan ibunda. Putraku, kenapa kau diam saja? Sebenarnya apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada yang ingin aku lakukan, ibunda. Aku hanya ingin melihat penderitaan Rara Santang. Kau benar sekali. Melihat penderitaan Rara Santang begitu menyenangkan, bukan? Tentu saja, ibunda. Apakah kau mau tahu apa yang lebih menyenangkan lagi? Penjaga, cepat kemari. Kau yang masuk. Sandika Gusti Ratu. Cepat ambilkan air. Bawa ke sini. Baik, Gusti Ratu. Ini Gusti Ratu, air yang kau minta. Sekarang kau pergilah. Ibunda, apa yang hendak ibunda lakukan? Putraku, tentu saja ibunda akan membangunkan Rara Santang. Celaka. Jika ibunda Rara Santang tersadar, maka aku akan sulit bersandiwara di hadapan ibunda. Aku harus mencegahnya. Thank you.
Ayo kita habisi dia sekarang juga. Kita tidak boleh membuang waktu. Cepat, habisi dia sekarang juga. Cepat kau keluarkan senjata. Cepat kau serahkan keris Pasupata itu, atau kau akan benar-benar menyesal. Sudah kukatakan berkali-kali, aku tidak memilikinya. Kau betul-betul keras kepala. Serang dia. Tunggu. Raden, menepilah. Biarkan kami yang menghadapi mereka. Mohon maaf, Kisana. Aku belum tahu duduk perkaranya. Namun, aku merasakan ada kejanggalan di sini. Ah, diam kau. Ah. Syekh Guru, tidak sila. Syekh Guru, tidak sih. Kalian jangan menyentuh, atau kalian akan tertular. Ibunda, tunggu Ibunda, Ibunda. Bangun, tunggu. Bangun, Rara Santang. Ibunda, tunggu. Bangun. Ayo kita gabungkan kedua jurus kita. Astaga.
Astagfirullahaladzim. Raden Kian Santang. Saloka, tunggu. Kita tidak perlu mengejarnya. Biarkanlah saja mereka pergi. Lebih baik sekarang kita kembali ke tempat keris Pasupata berada. Karena aku memiliki rencana lain yang lebih hebat. Mari. Ayo. Ibunda, hentikan! Ibunda! Aku sungguh kasihan kepada Yunda Rara Santang. Tapi, bagaimana caraku menghentikan tindakan Ibunda? Bunda! Kenapa Ibunda sangat kejam terhadapku? Kenapa Ibunda? Diam kau! Ibunda! Ibunda sudahlah Ibunda. Ibunda. Hentikanlah hukuman ini. Kita lanjutkan hukuman ini nanti. Tidak perlu sekarang. Putraku, Ibunda masih belum puas menyiksa Rara Santang. Sudah Ibunda. Rara Santang tidak akan bisa pergi kemana-mana. Talinya tak bisa dilepaskan.